Oke, assalamualaikum teman-teman. Oh ya, buat teman-teman sebelum lanjut ke videonya, buat yang belum subscribe, jangan lupa dipencet tombol merahnya dan dinyalain loncengnya. Oke, lanjut ke videonya. Oke, teman-teman, kemarin kan saya sempat beli mobil-mobilan yang ini belinya di Alfamart. Dan ketika saya beli ini kok merasa kayak kurang banyak gitu. Jadi ini nggak punya teman, teman-teman. Jadi akhirnya saya beli teman-teman si Kimak biar dia juga banyak temannya. Dan sekarang saya bakal unboxing teman si Kimak ini, dan temennya beda dari jenis si Kimak itu sendiri. Ini saya belinya yang jenis Tayo. Ini harganya murah banget, ini sekitar cuman 20 ribuan. Dan dapatnya ini dapat 4. Berarti satuannya goceng ya, teman-teman. Oke, langsung aja biar si Kimak yang satu ini yang merah ini biar punya temen. Ini ada yang sama juga warnanya sama si Kimak. Ya udah langsung aja buka teman-teman. Oke, teman-teman bukanya dari sini ya. Disobek aja ya. Ternyata nggak ada cara buka. Oh, ada. Oke, teman-teman, akhirnya si Kimak punya teman juga. Tuh bagus banget teman-teman. Tapi kalau yang ini nggak bisa jalan. Oh, bisa ternyata teman-teman. Kirain nggak bisa. Ternyata ini juga bisa teman-teman tuh. Eh. Oh, sistem jalannya kayak didorong gitu teman-teman. Beda sama si Kimak teman-teman. Ini dapat satu. Terus kita buka lagi teman-teman. Yang ini warna hijau teman-teman. Bagus banget warnanya teman-teman. Dijejer dua tuh. Wih, pasti seneng banget nih si Kimak nih. Terus buka lagi. Yang ketiga ini warna kuning teman-teman. Wih, bagus banget teman-teman. Terus yang terakhir si Tayonya adalah warna merah teman-teman. Wih, bagus banget teman-teman. Ini mulai besok ini udah banyak temennya nih si Kimak nih. Berhubung ini adalah mobil pertama yang saya punya, jadi ketika bikin konten kedepannya ini bakal selalu di depan gitu. Oh ya teman-teman, tujuan buat video ini hanya hiburan saja ya. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya. Dari yang warna kuning, untuk warnanya sih bagus banget, dan bannya ini kayak kontras banget sama sama body-body si Tayo ini. Tuh bagus banget teman-teman tuh. Wih. Tapi nggak jauh beda sih, cuman beda warna doang tuh. Ih, bagus banget teman-teman. Yaudah mungkin gitu aja unboxing teman Kimak yang satu ini. Oh, ternyata si Kimak sekarang udah punya teman. Oke, segitu aja. Buat yang belum subscribe, saya ingetin lagi, subscribe. Oke, bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.